Oh, ngantem motor. Dalam video amatir yang sempat viral di media sosial, tampak satu unit mobil jenis Pajero Sport plat merah dengan nomor polisi BE8NZ mengalami kecelakaan lalu lintas, hingga posisinya terbalik di kawasan Jalan Desa Mataram, Marga Sukadana, Lampung Timur pada Jumat 17 Desember lalu. Diketahui penumpang mobil tersebut merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur Muhammad Yusuf bersama istri Sugiyati. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kedua korban dikabarkan hanya mengalami luka ringan dan telah mendapatkan perawatan di rumah sakit terdekat. Menurut warga sekitar, kecelakaan terjadi setelah mobil yang dikendarai Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur mengalami hilang kendali setelah mencoba menghindari salah satu mobil yang diduga memotong jalur. Tumburan dari sana pagi ini. Lampu merah dia nyelonong, terus lampu hijau itu yang Pajero ngeput posisinya. Yang Pajero. Oh, yang apa? Yang dia oleng di situ. Ya, di mobil itu. Iya. Terus? Terus abis itu dia udah. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa penumpangnya itu. Kalau untuk yang Pajeronya itu parah ya? Dipora semua. Balik kok kebalik. Sampai kebalik. Oh, Pajero itu kebalik. Akibat kejadian ini, mobil dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur mengalami kerusakan cukup parah dan telah dievakuasi oleh petugas Satuan Lalu Lintas setempat. Roma Fia Idam, Kompas TV, Lampung.